Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ploy Channel. Ini paketnya sudah datang. Langsung kita unboxing paketnya. Paketnya klakson keong dari Bose ya. Mereknya Bose. Di sini anti air ya. Dan juga kabel setnya. Ini dengan merek Bose juga. Kabel set untuk relaynya juga. Langsung kita buka yang kabel setnya dulu ya. Ini kabel set untuk pemasangan klaksonnya. Di sini kita mendapatkan relaynya. Ini relaynya mereknya Bose. Kita lihat di sini. 12 volt 30 ampere. Kita cabut. Dengan kaki 4 ya di sini. Celat di sini kakinya 30, 86, 85 dan 87. Kita juga sudah mendapatkan piusnya ya. Sudah ada sikring di sini. Kita lihat sikringnya. Dia memakai 30 ampere sikringnya. Ini kabel setnya lumayan rapi ya. Kabel setnya seperti ini. Ini juga. Dan kita mendapatkan 4 buah ripet atau kabel tis. Nah, untuk kabel setnya seperti ini. Skemanya bisa lihat di sebelah juga ya. Ini seperti ini kabel-kabelnya. Nah, untuk ini yang ada ujungnya berwarna merah, ini positif di relaynya ini yang angka 30. Ini untuk ke aki positif. Nah, untuk ini groundnya atau aki negatifnya, atau bisa juga langsung ditempelkan ke ground body atau masanya. Nah, selanjutnya untuk yang ini. Nah, untuk soket ini kita masukkan ke soket klakson yang lama ya, bawaannya kita soket ini pakainya. Nah, untuk yang berarti yang ini. Yang ini dua nih, ini untuk positifnya atau high-nya pada klakson. Nah, untuk ini untuk paralel ground atau massa pada klaksonnya. Jadi seperti ini, kita pasangnya nanti. Nah, ini yang massanya. Tancapkan di sini seperti ini. Nah, seperti ini.
dan satunya juga kita pasang seperti ini. Nah, untuk ini kabel masaknya kita bisa bautkan langsung di sini nantinya. Ya, seperti ini. Kita bautkan langsung di sini. Nah, untuk instalasi yang tadi, yang ini, yang relay ini ke aki. Nah, ini ke masa aki. Oke. Lalu ini yang ini ke soket lama pada klakson mobil. Dan ini ke positif atau high pada klakson. Jadi seperti ini. Seperti ini untuk skema instalasi kabelnya.